KSS Klinik, aku ingin perawatan. Tapi di sini aku mau swab test dulu. Jadi ini excited banget, deg-degan karena ini pertama kalinya aku di swab test. Doain ya, doain. Bismillah, pasti kita perawatan. Yang membuat customer nyaman juga kalau misalkan mau perawatan, kayak perawatnya juga memakai APD yang aman, terus kitanya juga direpit dulu, jadi sama-sama enak. Jadi mereka juga mungkin nyaman megang kita, mereka kan juga punya keluarga, kita juga punya keluarga, jadi kita mau treatment aman, insya Allah. Alhamdulillah, ini hasilnya non reaktif. Jadi bisa nih Mbak, aku langsung perawatan. Iya bisa. Tapi aku mau ketemu sama owner dulu boleh ya? Oke, aku mau ketemu dulu sama ownernya. Aku mau tanya dulu, kira-kira ada masukan apa sih perawatan yang sekarang lagi di banget kita. Bahasa pengennya glowing, kelihatan wajahnya lebih sehat, tanpa makeup juga dia kelihatannya bagus, sehat gitu. Emang harus rutin melakukan treatment pro yellow laser ini. Jadi bisa diulang 3-4 minggu sekali pro yellow ini biar hasilnya maksimal. Berarti kita setelah ini langsung melakukan treatment dulu di atas, tapi wajah Mbak Sesanya dibersihkan. Oke. Ya? Ya. Ini juga aman banget ya, karena ini konsultasi bersama dokter ada Mikanya, jadi kita nggak perlu khawatir. Ini sebenarnya hal kecil, tapi buat kita, buat pasien ini sangat major banget. Benar-benar safety ya. Benar. Oke, sekarang aku ingin treatment, mau diaplikan sama dokter. Yuk, ikut ya. KSS Klinik berdiri itu tahun 2019 dan pertama kali punya klinik. Ini berawal dari sebenarnya sebelumnya udah punya produk Senskin itu dari 2016. Setelah itu ekspansi kita 2019 buat klinik di Bekasi dan akan membuat lagi nanti di Kerawang dan lainnya. Insyaallah. Alat-alat kita pakai dari Jerman, Spanyol, sama dari Korea ya. Kita alat juga memperhatikan, nggak mau juga mentang-mentang murah kita pakai alat-alat asal gitu, nggak mau. Jadi alat kita memang lumayan bagus-bagus juga. Sekarang aku lagi sibuk ngurusin anak, terus suami kan juga lagi WFH, jadi bener-bener lagi quality time banget lah di rumah. Alhamdulillah ya dengan corona ya. Iya, Masya Allah banget, Masya Allah. Jadi selain ada corona, kita harus mikir sisi positifnya juga gitu ya. Apalagi anak aku kan lagi berkembang-berkembangnya gitu, lagi bener-bener baru bisa jalan, baru bisa ngomong. Jadi baru bisanya tuh semuanya di rumah gitu. Jadi pas keluar rumah, happy banget. Dan aku lagi lagi menikmati banget perkembangan tumbuh anak aku sekarang. Kalau misalkan perawatan apa aja sih gitu sebenarnya, dari pola makan kita satu, terus juga dari pola tidur kita juga mempengaruhi, dan yang paling penting bohong kalau misalkan kayak apalagi yang udah umur 30 tahun ke atas itu memang perlu perawatan gitu, karena kan kayak mungkin ada yang sudah punya anak, dari yang sebelum punya anak udah punya anak, terus yang suka pakai make up juga harus perawatan juga gitu. Terus dan semakin bertambah umur kita kan kulit kita juga harus semakin dijaga gitu. Jadi apakah mungkin ada kerutan, apa mungkin ada flek gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan nggak bisa keluar, aku searching aja dulu apa sih yang bisa ya, mungkin atau masker atau mungkin scrub doang gitu. Tapi kalau untuk yang treatment langsung, aku benar-benar cari klinik yang aman untuk aku. Karena kan selain aku, kayak perawatnya, dokternya juga pasti kan punya keluarga. Jadi aku juga nggak mau membahayakan mereka. Ya kalau bisa mereka pun juga bisa membuat customernya nyaman. Ya karena dari awal aku juga udah di mention gitu ya. Mbak, tenang, ini aman kok, nanti akan ada rapid juga. Nah, aku mikir gini, ini hanya rapid aku atau teman-teman media semua juga di rapid gitu kan. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah semuanya di rapid. Jadi
kita berkumpul di sini pembukaan SS klinik juga bersama dokter dan ibu khususan juga, kita aman. Nanti ketemu keluarga juga kita tetap aman, jaga jarak. Pokoknya happy banget deh bisa perawatan hari ini. Dan perlu banget ya dok perawatan. Banget, perlu banget. Biar cantik, bener. Biar paripurna depan suami juga harus tetap. Nah, jadi tadi setelah konsultasi ya, melihat jenis kulitnya Mbak Sesa, hari ini Mbak Sesanya akan melakukan perawatan pro yellow laser. Gitu. Jadi pro yellow laser ini memang dia laser daya pertama di dunia yang punya panjang gelombang tertentu 577 nanometer gitu. Dengan panjang gelombang itu memang bagus banget untuk rejuvenation, buat wajah Mbak Sesa tuh jadi lebih fresh, lebih muda, dan lebih glowing. Apalagi sama corona ini kan gak kemana-mana ya, dok. Jadi bener-bener harus harus perawatan ya, harus ekstra ya perawatannya. Jadi manfaat laser Pro Yellow ini cukup banyak ya. Sebenarnya dia tuh memang lebih terfokus ke laser yang vaskular, jadi untuk masalah-masalah pembuluh darah di wajah mungkin bisa, untuk kemerahan di wajah bisa untuk flek juga, bisa untuk rejuvenation juga, bisa untuk bekas jerawat yang kemerahan gitu. Jadi memang banyak banget, termasuk juga telangiectasia atau pembuluh darah kecil yang di wajah yang muncul, yang kelihatan. Nah itu dia cepet banget dia respon sama laser Pro Yellow ini. Selesai treatment, udah pro yellow tadi. Menurut dokternya ini menjadi glowing banget. Dokter sini dok. Dok gimana dok mukanya dok? Aduh. Sudah ada perubahan? Semakin cantik atau semakin gimana nih? Awet muda banget. Terus moist banget kan, lembab banget setelahnya. Mbak Sesa gimana rasanya? Rasanya sih lebih kenceng ya. Aku rasa lebih kenceng. Terus pas tadi ngeliat ketika di headphone, emang glowing, dan kata Susana tadi ini tulang pipinya kelihatan banget glowingnya. Dokter terima kasih banyak ya dokter. Nanti pokoknya kalau emang treatmentnya senyaman ini dan seaman ini, aku mau treatment lagi di sini. Oke, siap, ditunggu. Pokoknya terima kasih banyak, terima kasih juga udah ngikutin aku treatment hari ini. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, jangan lupa stay safe, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum.